tracks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Inilah Karya Bata Terkini bersama saya Azwar Rahman, 13 Juli 2012. Badan Pemberdayaan Masyarakat menggelar rapat koordinasi kelompok kerja operasional Posyandu di Aula Wisma Hawai Sinjai, Rabu 11 Juli 2012. Rakor digelar untuk mensosialisasikan pentingnya keberadaan Posyandu. Pernyataan ini disampaikan Asisten 3 Sekda Kap Sinjai Ilham Ali saat membuka rapat koordinasi kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu. Di hadapan kader-kader Posyandu, Ilham Ali menyampaikan pentingnya dilakukan koordinasi dan kerjasama semua pihak termasuk kader-kader Posyandu dan tim kerja operasional lainnya agar tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia bisa ditekan. Untuk mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia, oleh sebab itu semua pihak perlu mendukung operasionalisasi Posyandu yang berperan sebagai tempat berintegrasinya ke keswadayaan masyarakat dalam kegiatan peningkatan tumbuh kembang bayi dan balita. Selain itu, Asisten 3 yang didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Basri Rahman juga mengharapkan semua komponen masyarakat bisa membantu dan meringankan tugas-tugas kader Posyandu. Eksistensi Posyandu menurutnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan sekedar tanggung jawab pemerintah. Posyandu juga diharapkan dapat menjadi wahana pemeliharaan kesehatan dasar daripada ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur, menjadi tepat sekali bila mana semua pihak menyadari bahwa upaya peningkatan peran dan fungsi Posyandu itu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah saja. Rakor Pokjenal Posyandu ini bertempat di Aula Wisma Hawai Sinjai, Rabu 11 Juli 2012. Kegiatan ini merupakan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Sinjai. Muslimin Sinjai TV. Pemirsa, ratusan mubalig berkumpul di Aula Wisma Hawai Sinjai Rabu 11 Juli 2012. Para mubalig ini mengikuti orientasi dai sebagai bekal menghadapi pelaksanaan bulan suci Ramadan. Orientasi dai yang dibuka Asisten 3 Sekretariat Daerah Ilham Ali diikuti ratusan dai atau mubalig dari 9 kecamatan di Sinjai. Para dai ini mengikuti pelatihan selama 2 hari. Selama orientasi, mereka dibekali berbagai materi yang dibawakan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Sinjai, Ketua Dewan Masjid Sinjai, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Orientasi dai ini menurut Panitia Pelaksana Muhammad Nur bertujuan memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan para dai. Selain masalah keagamaan, materi yang diberikan diantaranya terkait program-program pemerintah Kabupaten Sinjai. Oh ya, orientasi dai ini kita laksanakan untuk memberikan pemahaman dan penambahan pengetahuan kepada mubalik-mubalik seluruh Kabupaten Sinjai. Bukan saja tentang masalah-masalah keagamaan yang sekarang aktual-aktualnya, juga tentang program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Orientasi dai yang bertempat di Aula Wisma Hawai Sinjai ini berlangsung selama 2 hari. Panitia pelaksana mengharapkan para dai bisa melaksanakan tugas tanpa hambatan berarti. Muslimin Sinjai TV. Pemirsa, demikian Karya Bata Terkini untuk hari ini. Saya Azwar Rahman bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sinjai TV.